Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa lagi dengan Bu Yuni, anak-anak. Untuk materi pembelajaran kita hari ini adalah bahasa Jawa ya. Saiki bocah-bocah belajar sareng Bu Yuni bahasa Jawi. Materi pun teks pidato. Teks pidato sakmenika dibagi dados kalih. Nah, sakniki teks pidato part setunggal utawa bagian setunggal. Nah, saderengipun belajar bahasa Jawi, monggo sareng-sareng kita waos surat Al-Fatihah, shalawat nariyah lan doa saderengipun belajar. Mugi angsal barokah dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, sakmenika diparingi ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Nah, bocah-bocah monggo sareng-sareng ditata nggih khusuk maos surat Al-Fatihah, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadiratil nabil mustofa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila syahabul qadir jailani wa ila yai hasim asari wa ila muassis al-faiq bin zari laumul fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladina an'amta 'alayhim ghairil maghdubi 'alayhim. Ghairil maghdubi 'alayhim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinilladzi dan halu bihil uqadu wartan fariju bihil kurabu watu khodo bihil hawaiju watu nalu bihil ro'ibu wa husnul khawatimi wa yustashol ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya kita membaca doa saderengipun belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas solihin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kegiatan berdoa sampun mantun. Nah, sak menika kompetensi dasar ingkang badhe dipun capai sareng-sareng nggih 3 titik gangsal: mengenal, memahami dan mengidentifikasi teks pidato, bercerita dan lainnya sesuai dengan kaidah. Nah, tujuan pembelajaran sak menika wonten kalih ingkang kaping setunggal melalui kegiatan menyimak video, bocah-bocah mangke saged jelasaken pengertiane pidato. Apa iku pidato? Nah, ingkang kaping kalih mantun nyimak video sak menika bocah-bocah saged mbedakaken cirine bahasa pidato resmi lan pidato mboten resmi. Nah, bocah-bocah saiki mulai dari materi. Materi kaping setunggal nggih menika pengertian pidato. Nomor kalih bedakan pidato resmi lan pidato tidak resmi.
Terus nomor 3, membedakan bahasa pidato resmi dan bahasa pidato sing boten resmi. Nah, mengerteni pidato. Pidato iku sesaroh, tegese padha karo pidato utawa pamendar sabdo. Ya. Kanggo sesaroh atau pidato utawa mendar sabdo perlu disiapake naskah luwih dhisik. Jadi perlu disiapkan naskah terlebih dahulu supaya nalika sesaroh utawa pidato sabdo bisa rancak lan orang lantur. Jadi fokus pada tujuannya. Misalnya pidato tentang Sumpah Pemuda, yang dibahas ya kegiatan tentang yang dilakukan oleh pemuda-pemudi pada zaman dahulu untuk berjuang mencapai kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan Masya Allah dan lain sebagainya ya nak ya. Jadi nggak ngelantur ngomong pemuda zaman dahulu, pemuda zaman sekarang, pemuda yang bagus, pemuda yang tidak bagus, sehingga dalam penyampaian teks pidato itu membutuhkan waktu yang lama dan pendengarnya bosan. Nah, di sini tujuan dari teks pidato adalah dibuat rancangan yang runtut dan supaya fokus pada tujuan penyampaian pidato. Nah, selanjutnya bedanya pidato resmi lan ora resmi. Nah, di sini disediakan tabel mulai pidato resmi dan ora resmi ya. Pidato resmi yaitu pidato sing diwendaraake ing pasamuan atau resmi atau formal. Ya, jadi yang disampaikan di pertemuan formal atau resmi. Nah, tapi kalau pidato tidak formal tidak resmi atau ora resmi di sini yaitu pidato sing diwendaraake ing pasamuan ora resmi utawa semi resmi. Nah, tulodone pidato resmi itu pidato kenegaraan, pidato Hari Pendidikan Nasional utawa Hardiknas. Jadi pidato kenegaraan, pidato Hari Pendidikan Nasional pada saat perayaan atau memperingati Hari Pendidikan Nasional di situ disampaikan pidato. Nah, pidato itu masuk pada kelompok pidato yang resmi. Nah, sedangkan pidato sing ora resmi utawa semi resmi di sini pidato manten, pidato ing karang taruna. Nah, tapi juga iso dadi pidato resmi ing karang taruna iku mau. Misal sing dimot utawa isine tentang kenegaraan utawa babakan sing resmi. Nah, sing luwih pas ing kene yaitu pidato manten. Pidato manten itu sing piye sing nak? Nah, pidato manten itu ketika ada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, di situ ada satu orang yang mewakili yang menyampaikan serah terima pengantin itu loh nak, yang disebut pidatonya manten ya. Nah, selanjutnya di sini bedane malih apa? Ya, basa. Basa sing digunakan, bahasa yang digunakan. Kalau bahasa pidato resmi itu bahasa yang digunakan juga resmi. Kalau tidak resmi ya bahasanya tidak resmi. Intonasi datar. Jadi intonasinya itu tertata. Kalau intonasi suaranya pidato ora resmi iku munggah mudun. Kadang ya ono guyone, tapi kalau pidato resmi enggak ada bercandaan dan lain sebagainya. Formal datar ya. Ukarane ukara jangkep. Jadi ukara jangkep itu ono subjek predikat ya, ono keterangan. Lek misale pidato sing ora resmi karep nganggo ukara ora jangkep. Nah, sing nomor 4, bahasa migunani tepuk tembung baku. Nah, lek bahasane pidato ora resmi iku tembunge ora baku. Nah, jadi teko tempat, teko bahasa. Nah, iku ciri-cirine teko teks pidato. Alhamdulillah. Mulai dari pengertian ya, pengertiane teks pidato opo, bedane opo. Nah, bedane iku mang dibagi loro, mulai dari apa nak? Ini ya, diwendaraake, contone lan bahasane. Ya, anak-anakku, iku yang disampaikan Ibu Yuni sak menika disimpulne kanggo pidato perlu disiapke naskah luwih dhisik supaya nalika pidato bisa dirancang lan orang lantur. Menurut susanane pidato keparing dadi pidato resmi lan pidato ora resmi. Nah,
iso dadi mbedakake pidato resmi lan ora resmi iku mang iso teko bahasa sing digunakake, ya. Nah, anakku sakmenika pembelajaran terkait teks pidato, teks yang digunakan untuk menyampaikan informasi satu arah, ya, satu arah. Jadi pidato itu tidak tanya jawab. Jadi ada orang yang menyampaikan informasi kepada audiens atau yang mendengar. Nah, informasi itu resmi disampaikan dengan bahasa yang formal, bahasa yang baku, itu disebut teks pidato. Nah, alhamdulillah, mugi-mugi pembelajaran sak menika manfaat, saged nambah wawasan lan manfaat bagi kita semua. Nah, anakku, pesan pembelajaran hari ini sak menika monggo kita tetap mempelajari budaya, nggih, menjaga kebudayaan anggah ungguh bahasa, ya. Terkait bahasa pada pidato resmi itu juga saged dipraktekaken pada saat anak-anak komunikasi kalih bu guru, kalih bak guru, kalih kakung, kalih yang ti, ya, kalih tiang sepah. Terus dibiasakan lek niten kriya ngangge bahasa Jawa paling ndak kromo, ya. Lek ditimbali dalem, lek diparingi dawuh kalih tiang sepah dijawab nggih insyaallah, ya nak, ya. Boten pareng di tolak utawa dijawab kasar. Nah, monggo kita senantiasa menjaga diri dari segala macam penyakit hati, penyakit fisik, ya. Kita rendah hati, beranggapan bahwa kita ini selalu kurang ilmu, sehingga ketika kita membaca sesuatu, kita harapannya ada sesuatu positif yang masuk di dalam kita. Baik, mari kita senantiasa menjaga diri kita dengan memasrahkan ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, sak menika pembelajaran dinten niki monggo sarang-sarang ditutup kalih doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi napa ingkang sampun Bu Yuni sampaikan dados ilmu yang bermanfaat kangge Bu Yuni ugi kangge bocah-bocah wonten griya. Wabillahi taufiq wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.